Mbak Rati iya ya kita udah streaming di YouTube ya sudah oke okay, cool ya yeah. hmm yeah. Uh, terima kasih uh, kepada rekan-rekan yang sudah hadir uh, kita masih menunggu acaranya akan mulai jam 3 nanti uh, kita akan nunggu pembicara yang akan datang jadi ajak teman-teman uh, kalian yang mungkin juga tertarik dengan topik ini untuk bergabung Oke, okay. ya. Selamat datang uh, kepada semua yang telah hadir. Uh, terima kasih sudah berkesempatan uh, menyiapkan waktunya untuk hadir dalam uh, webinar Digital Access Program Online Gender Based Violence during COVID-19 pandemic. Jadi, ini adalah webinar uh, Digital Access Program untuk kekerasan berbasis gender online selama pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Karlina. Saya Digital Access Program Advisor di British Embassy Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SafeNet dan Get Safe Online dari Inggris. Rekan-rekan wartawan dan teman-teman yang telah meluangkan waktu. Sesi ini akan direkam Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik melalui fitur Q&A. Ada tulisannya Q&A di atas. Silahkan digunakan untuk bertanya. Apabila membutuhkan terjemahan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, kami juga menyediakan fitur tersebut. Silahkan gunakan bendera Jepang. Untuk bahasa Indonesia, untuk mendengarkan bahasa Indonesia, if you need English translation, please kindly if you use if you need Indonesian translation, please kindly use Indo Japanese uh, flag for Indonesian language jika membutuhkan terjemahan dalam bahasa if you need Indonesian language translation please kindly use translation menu by selecting the English flag kami akan memutarkan video panduan menggunakan terjemahan we will play guidance video on how to use translation service silahkan we international Comms team Um, to share a bit of an update on the um, thing you um, caught 26 together for our planet international partnership. Should... Be... Um, Buat datang, saya berhutu sekalian aku ingin mengatakan kami berhutu penerjemah to... ingin memberikan instruksi penggunaan fitur penerjemahan pada Zoom atau fitur interpretation yang akan disampaikan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Welcome, ladies and gentlemen. We're from the interpretation team. We'd like to announce that the Zoom interpretation feature instruction will be delivered into languages Indonesian and English. Saat ini, kami sudah mengaktifkan fitur interpretation yang tersedia pada aplikasi Zoom. Jika menu interpretation tidak tersedia, itu artinya Bapak Ibu belum menginstal aplikasi Zoom. Untuk itu, silakan Bapak Ibu menginstal dan mengaktifkan aplikasi Zoom terlebih dahulu. The host has activated the interpretation feature. If you can't see the button, it means you are accepting Zoom through web and you haven't installed the Zoom application. Please install Zoom to use this feature. Agar meeting hari ini dapat berjalan dengan lancar, mohon Bapak Ibu bersedia menonaktifkan mic atau mengklik tombol mute apabila tidak sedang berbicara. Bapak Ibu dipersilahkan mengaktifkan fitur interpretation sekarang. Untuk berbicara dan mendengar dalam bahasa Indonesia, silakan pilih Japanese. Untuk mendengar dan berbicara dalam bahasa Inggris, silakan pilih English. A few quick tips to help today's meeting run smoothly. Please mute when you are not speaking and click on interpretation to hear the real-time language interpretation. For English, please select English. For Indonesian, please select Japanese. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memilih salah satu bahasa yang akan digunakan, karena jika Bapak Ibu tidak memilih, maka suara Bapak Ibu akan mengganggu pembicara dan proses penerjemahan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Please make sure that you have selected the correct language for not making any noises for both speakers and interpreters. Thank you for your attention and cooperation. Oke, okay. terima kasih uh, telah ber, bergabung bersama webinar digital access program uh, kepada teman-teman yang membutuhkan menu terjemahan. Silahkan langsung dimanfaatkan, menu yang tadi sudah dijelaskan. Apabila mau bertanya, silahkan nanti mengetik di fitur Q&A yang ada di atas, atau bisa jadi di bawah. <laughs> Tergantung. Oke. Okay. Uh, digital access program adalah program pemerintah Inggris dari Prosperity Fund untuk dukungan akses digital yang terjangkau dan aman untuk ekosistem ekonomi digital dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Digital access program bekerja sama dengan Safenet. Dan organisasi Inggris Get Safe Online akan meluncurkan program Awas KBGO untuk menyebarkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender online. Untuk memulai acara ini, mari kita simak sambutan dari Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia dan Timor Leste, Bapak Owen Jenkins to start acara event, we would like to invite Her Majesty Ambassador to for Indonesia and Timor Leste, Mr. Owen Jenkins. Terima kasih banyak, Mbak Karlina. Dan uh, uh, selamat sore dan selamat datang di acara penting ini uh, ke semua hadirin. Uh, saya mo mohon, dimaklumi uh, kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris untuk uh, sambutan saya karena bahasa Indonesia saya so let me start by thanking everybody for their attendance today. and i'm particularly grateful to our distinguished speakers from, uh, from safenet and, uh, and from the uh, southeast asia freedom of expression network, uh, uh, as well as from getsafe online. Um, I'm particularly grateful also to Her Excellency the Minister of Women's Empowerment and Child Protection, uh, Her Excellency Igusti uh, Ayubintang Dharmawati, for recording some remarks for, for this important seminar. Just briefly, uh, I wanted to say a little bit about why the British Embassy was keen to be involved and keen to support this, this seminar. The, the question of Gender based violence is a fundamental one for us. It's something which uh, comes up in a whole range of contexts and a whole range of issues are involved in tackling it. So we were very keen to take advantage of the 16 Days of Action uh, UN program to, uh, to look at uh, the question of. Uh, Online violence against women, which has really come to the fore uh, during the COVID 19 pandemic. This is something that we we work on, on globally, uh, and we work closely with our Indonesian friends and partners in this shared, uh, shared approach uh, on this common value. The UN campaign, the 16 Days of, of Action, uh, started on the 25th of, of November and will run until the 10th of December, which is Human Rights Day. And that period is really designed to remind us of the severity of this issue and of why we should all come together in seeking to tackle gender based violence. And we've focused today on the question of uh, online violence against women because the internet has become such an integral part of all of our daily lives uh, across the world. Nearly nine in 10 UK adults uh, are already online, and 99% of 12 to 15 year olds in the UK. And Indonesia is quickly catching up with that. Um, by uh, 2025, there will be the same proportion uh, nearly 90% of Indonesians online as in the UK, uh, from around 74% uh, today. And while the internet has transformed our lives for the better, there are very real harms uh, which, which face us uh, through this digital transformation. So, our challenge as a society is to try to shape an internet which is open and vibrant and accessible uh, to all people, but also protects its users from harm. And the, uh, the COVID 19 pandemic has demonstrated the risks that are inherent in an internet which does not meet those standards. Uh, when uh, so many more people are living important parts of their lives online. And that's why domestically uh, within the UK, we've set in hand an online harms white paper, uh, which is being brought out uh, imminently. Uh, we want our country, the United Kingdom, to be the safest place in the world to go online, as well as the best place to start and run a digital business. Given the prevalence of illegal and harmful content online, including uh, gender based violence and abuse, and the level of concern among the public about those issues, not just in the UK, but across the world, we believe that the uh, online economy urgently needs a new regulatory framework to prevent these harms and protect our citizens online. And because the internet is, by its very nature, global, this has to be an international effort. There is no single country which can make itself safe uh, online without international cooperation. And that's why uh, we are working in Indonesia through our digital access program, which Mbak Karlina has described, uh, with, uh, together with Get Safe Online and SafeNet Indonesia, to launch the AS KPGO project to raise awareness of these important issues the issues of online gender based violence. We will do that through new online platforms, through training, and through a new Get Safe Online Indonesia website as part of a programme which is uh, worth about 1.5 billion rupiah uh, for the next financial year. I'm delighted that today's webinar uh, forms part of our action within that wider context and firmly placed within the United Nations 16 Days of Activism campaign. I hope that the webinar today will discuss how we can together move forward and implement better prevention measures and mitigation strategies to overcome the shared challenge of online gender-based violence and the very worrying rise of cases. I look forward to a productive discussion. Thank you very much. Thank you, Mr. Owen, for your uh, kind warm welcome. Terima kasih uh, kepada Pak Owen uh, untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kami akan memberikan waktu sambutan untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Berikut uh, kita akan saksikan bersama rekaman videonya. Silakan diputar, Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Good morning The Honorable Mr. Owen Jenkins British Ambassador to Indonesia and Timor Leste Distinguished Speakers Webinar Participant Praise to the Almighty God Because of His grace We could all gather virtually At this highly anticipated event online gender-based violence webinar. Allow me to thank our partner, the British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste for engaging us in this activity. The year 2020 has presented an unprecedented challenge with the global transmission of COVID-19. The intensity of using digital platform has increased since the pandemic. Doing daily activities in the digital space are no longer an option but a necessity. Restricted movement, physical isolation, means lack of social support, and increased stress intensity causing gender based violence is exponentially escalated. With the current development, gender based violence is manifested in the different forms such as online and true information and communication technology. Based on the National Commission and Violence Against Women or Communist perempuan, cases of online sexual harassment or abuse were reported from January to October of this year is double than 2019. According to South has a freedom of expression network or sicknet, the most common form of online sexual abuse was the sharing of private videos without consent, followed by privacy violation, the sharing of Intimate photos in the digital spare with their consent, public shaming, and other forms of privacy violation. Ladies and gentlemen, as stated by the Constitution of the Republic of Indonesia, it is our duty to protect all citizens from all um, form of discrimination. The government, through the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, have addressed by priority program, which one of them is to decrease to the violence against women and children. We have taken various measures to tackle these issues, such as first joint movement to take care of our families or gerakan berjarak to ensure the fulfillment of basic rights of women and children during the covid-19 pandemic emergency. second, publish the women protection protocol and guideline in handling violence against women during the covid-19 pandemic. third, development of an online information system for the protection of women and children or symphony ppa. And four, Psychological Services for Mental Health or SEGIWA. Ladies and gentlemen, Ministry of Women Empowerment and Child Protection is certainly committed to dealing with the challenges at hand. But this uncertain time reminds us that we cannot go through our problem alone. I believe this webinar. will generate meaningful recommendation for the betterment of our society and strengthen our collaboration and cooperation. Thank you sincerely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Okay. Uh Terima kasih uh, sudah menyimak uh, pembukaan dari Ibu Menteri. Uh, sekarang kita akan mulai diskusinya. Uh, saya mau menjelaskan juga mengapa isu ini penting. Jadi uh, selam sepanjang 2000, 2020 selama pandemi ini hingga Oktober 2020 ini sudah tercatat berdasarkan data dari Komnas Perempuan ada 600 59 kasus mengenai kekerasan berbasis gender online. Angka ini naik secara signifikan dari laporan 2019. Jadi angkanya sudah melalui sudah melampaui jauh dari laporan tahun 2019. 2019 itu ada 281 kasus. Sementara tahun 2018 ada 97 kasus. Jadi Secara perlahan, tapi memang naiknya langsung signifikan. Ini juga menunjukkan apakah memang ada peningkatan kesadaran untuk dalam mengenali apa sih yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online, atau juga memang terjadi kekerasannya semakin besar. Jadi, kita akan berdiskusi bersama Safenet. Dan ada Mbak Ellen di sini yang nanti akan berbicara dengan kita, menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender online ini, dan bagaimana sih fenomenanya di Indonesia. Silakan, untuk Mbak Ellen. Halo, uh, terima kasih Mbak Karlina atas kesempatannya untuk menyampaikan uh, apa yang sudah kami kerjakan dan akan kami kerjakan ke depannya terkait dengan isu kekerasan berbasis gender online yang uh, sudah kami advokasi selama beberapa tahun belakangan ini. Uh, izinkan saya untuk bisa memaparkan materi saya, baik. Uh, saya harap ini sudah bisa terlihat, ya. Nah, ini adalah uh, tantangan yang uh, harus dihadapi untuk. Penanganan kekerasan berbasis gender online di Indonesia sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Uh, Safnat SafeNet adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network. Kami memperjuangkan hak digital warga di Asia Tenggara. Advokasi kami menyangkut hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Bagi kami, hak digital adalah bagian dari hak asasi manusia. Kami mencatat. I terkait dengan tiga hak tersebut ada beberapa tantangan uh, di Indonesia. Misalnya terkait dengan akses informasi maka ada tantangan berupa kesenjangan digital, ada orang-orang dengan akses yang terbatas, ada sensor online, ada juga pemadaman internet sedangkan bila terkait dengan uh, hak kebebasan berekspresi maka ada regulasi internet yang problematis, ada represi pada ekspresi legal, ada komunikasi yang terpolarisasi dan ada situasi yang tidak demokratis. Di sisi lain untuk uh, hak atas rasa aman ada pula situasi-situasi seperti serangan atau kekerasan digital, pengawasan massal, penyadapan ilegal dan masih ketiada uh, masih tiadanya regulasi tentang privasi. Nah, terkait dengan kekerasan berbasis gender online, mungkin saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu uh, kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online. Namun karena waktunya sangat singkat, uh, mungkin saya boleh mengarahkan teman-teman untuk membaca lebih lanjut buku panduan yang sudah kami terbitkan tahun lalu Januari 2019 di uh, awaskbgo.id slash publikasi. Bisa diunduh di situ. Terkait dengan kekerasan berbasis gender online atau mungkin nanti teman-teman akan juga mendengar istilah kekerasan berbasis gender cyber, uh, ada tiga unsur yang perlu kita pahami. Yaitu unsur terkait dengan kekerasan itu sendiri. Apa itu kekerasan? Kekerasan secara umum itu bisa dimaknai sebagai situasi di mana uh, ada tindakan seseorang yang telah menyebabkan orang lain mengalami ketidaknyamanan, ketidakamanan bahkan kadang-kadang juga ada unsur dirugikan secara material maupun imaterial. Nah, ketika kita membahas kekerasan dalam konteks berbasis gender di dalamnya itu berarti ada konteks sosial dan budaya, agama, ideologi dan lainnya, norma-norma masyarakat gitu ya, norma-norma yang hidup di masyarakat yang kemudian berdampak pada persepsi seseorang terkait dengan gender dan karena itulah, kekerasan yang berbasis gender itu biasanya menyerang tentang ketubuhan, ketubuhan dari uh, seseorang tersebut. Nah, karena kita tinggal di masyarakat yang mindsetnya masih patriarki, maka kekerasan berbasis gender ini utamanya itu uh, lebih sering menyerang identitas perempuan ataupun teman-teman yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-binari. Walaupun bisa kita sampaikan yang namanya kekerasan berbasis gender itu sendiri juga dapat terjadi pada laki-laki. Nah, ditambah dengan konteks online atau sibernya ini sendiri, ini adalah kekerasan berbasis gender yang kemudian difasilitasi oleh teknologi digital dengan segala macam kemudahan uh, dan kecanggihan teknologi digital kekerasan berbasis gender itu kemudian teramplifikasi uh, dengan dampak yang lebih besar dengan kemudahan yang lebih besar juga uh, oleh para pelakunya untuk bisa melakukan kekerasan berbasis gender tersebut dan uh, dan akan berdampak jauh lebih besar pada korban. Nah, terkait dengan kekerasan berbasis gender uh, baik yang offline maupun online itu sebenarnya yang di atas ya, motivasinya itu macam-macam dari balas dendam, cemburu, agenda politik, kemarahan, agenda ideologi, hasrat seksual, kebutuhan keuangan, menjaga status sosial dan lain-lain. Tujuannya juga beragam. Perilakunya sendiri bisa beragam, gitu ya. E, termasuk stalking, penistaan, perisakan, pelecehan seksual, eksploitasi, ujaran kebencian. Antara pelaku dengan korban sendiri hubungannya bisa personal, saling kenal, impersonal, tidak saling kenal dan institusional. Kemudian dampaknya juga e, cukup ini ya. Banyak sekali fisik, psikologi, sosial, ekonomi, fungsional, sedangkan untuk uh, bantuan yang dapat diakses oleh korban saat ini adalah terkait dengan pelaporan layanan dukungan, dukungan sosial, uh, perubahan penggunaan teknologi, dan menghindari pelaku. Nah, yang menjadi poin penting terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu sendiri adalah bagian yang ini, bahwa ketika teknologi digital itu mempengaruhi frekuensi uh, sebuah kekerasan berbasis gender. Itu bisa dilakukan, misalnya, jumlah serangannya, jumlah modusnya, perilaku yang dilakukan, perilaku dari pelaku itu sendiri, dan kurun waktunya, karena kadangkala. -kadang korban dari kekerasan berbasis gender online bisa jadi menghadapinya saat ini dan kemudian sudah dianggap selesai misalnya karena mediasi dengan pelaku. Tetapi kemudian karena pelaku masih misalnya memegang jejak digital dari korban yang dapat digunakan untuk mengintimidasi korban, maka dia bisa melakukannya kembali misalnya di masa depan gitu atau ketika jejak digital dari korban sendiri tidak berhasil dibersihkan seluruhnya gitu dari uh, uh, jagat maya misalnya, situasinya bisa jadi ada pelaku-pelaku baru yang Kemudian, memanfaatkan jejak digital korban untuk mengintimidasi korban uh, di masa depan itu juga bisa terjadi karena uh, teknologi digital ini. Kemudian perantara bisa macam-macam dari situs jaring sosial, kencan, teknologi komunikasi, situs hiburan, bahkan akun online personal. Taktiknya juga macam-macam. Bisa salah satu saja, bisa uh, uh, banyak sekaligus gitu ya dilakukan. Misalnya doxing dengan cara menyebarkan data pribadi dari korban, atau melakukan pertahasan terhadap akun-akun korban, melakukan pengancaman melalui berbagai macam kanal komunikasi dengan korban baik dari DM dari kolom komentar atau pembuatan akun-akun palsu atau foto videonya diedit banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pelaku karena difasilitasi oleh teknologi digital ini konteksnya sendiri luas ya kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada konteks sosial gender budaya legal politik agama dan teknologi yang harus diperhatikan ketika ingin menangani kasus kekerasan berbasis gender online. Nah, ini adalah beberapa contoh kekerasan berbasis gender online yang uh, sudah pernah kami tangani, yaitu terkait dengan nomor handphone yang disebarkan sebagai nomor prostitusi. Kita tahu sekali bahwa nomor handphone kita uh, lumayan sering ya di, 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 digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Nah, ketika nomor handphone kita kemudian disebarkan sebagai uh, nomor prostitusi dengan narasi ada uh, bahwa kita adalah prostitusi maka itu uh, korban kekerasan berbasis gender online-nya bisa mendapatkan serangan-serangan tidak hanya dari pelakunya secara langsung tetapi juga oleh orang-orang lain yang kemudian mendapatkan informasi tentang uh, bahwa nomor kita adalah nomor prostitusi dan itu uh, kejadiannya sudah ada dan sudah uh, sudah sudah ada salah satu kasusnya yang sudah sampai ke persidangan dan sudah diputuskan eh, pelakunya bersalah gitu. Namun pada saat persidangan itu yang digunakan adalah misalnya pasal undang eh, pasal yang ada di Undang-Undang ITE, tetapi tidak benar-benar menjawab kebutuhan atau situasi yang terjadi uh, atas kekerasan berbasis gender online yang dialami oleh korban saat itu. Kemudian ada foto yang diedit dengan narasi objektifikasi objektifikasi seksual, ancaman perkosaan, outing atau dead naming, ini biasa terjadi uh, pada teman-teman yang mengidentifikasinya sebagai non binari gitu ya, teman-teman LGBT. Kemudian ada stalking atau penguntitan dan mungkin yang paling sering uh, kita lihat juga gitu ya, terjadi di media sosial gender atau body shaming, uh, misalnya terjadi di postingan-postingan media sosial dan kemudian uh, banyak komentar-komentar yang melakukan gender atau body shaming. Kemudian ini uh, ada sembilan bentuk pelecehan seksual yang kami temukan saat work from home. Uh, waktu itu kami melakukan survei bersama Never Okay Project uh, rekan kami dan kami menemukan kekerasan berbasis gender online uh, saat WFH itu bentuknya macam-macam sekali, dari yang derajat yang mungkin kita anggap ringan gitu ya, seperti menerima candaan atau lelucon seksual, sampai yang derajatnya berat gitu ya, seperti disebarnya foto atau video diri dengan nuansa seksual tanpa persetujuan. Nah ini adalah beberapa contoh kecil bahwa kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online itu, uh, degree atau derajat dari kekerasannya sendiri itu sangat uh, luas sekali gitu, jadi kita harus benar-benar bisa melakukan pemetaan yang lebih baik lagi uh, karena kalau terkait dengan apa yang dicatat oleh SESNET uh, ataupun oleh Komnas perempuan itu adalah aduan-aduan yang masuk dan itu biasanya sudah uh, dalam bentuk kekerasan yang degrinya atau derajatnya itu cukup membuat trauma uh, korban gitu secara 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 luar biasa gitu nah ini uh, contoh kekerasan berbasis gender online yang meningkat di kala pandemi COVID juga uh, kami melihat penyebaran konten intim non konsensual utamanya atau non konsensual dissemination of intimate images itu menjadi salah satu yang paling tinggi uh, kemudian juga doxing tadi penyebaran uh, data pribadi korban impersonation atau pembuatan akun atau postingan yang uh, berpura-pura menjadi korban gitu ya jadi uh, misalnya ada orang yang membuat akun baru dengan meniru saya gitu dengan menggunakan foto-foto saya, nama-nama saya dan kemudian follow semua teman saya dan itu tujuannya biasa untuk memper mempermalukan korban atau digital exhibitionisme uh, ketika exhibitionisme itu terjadi di ruang-ruang digital. Misalnya ketika seorang korban e, menerima panggilan telepon, panggilan e, panggilan telepon baik video maupun suara ataupun pesan-pesan teks yang kemudian saat dibuka atau diangkat atau diterima teleponnya itu langsung menunjukkan situasi pelaku sedang melakukan aktivitas seksual e, yang tidak pernah di diokekan atau disetujui oleh korban gitu dan bahkan kadang-kadang situas situasinya bisa escalated. ya jadi kadang-kadang pelaku yang kita tidak tahu siapa bisa jadi orang asing terutama orang asing ya uh, melakukan panggilan video sedang melakukan masturbasi kemudian saat korban mengangkatnya uh, panggilan video tersebut oleh pelaku langsung di screenshot sehingga tampak muka korban ber bersanding dengan uh, situasi video pelaku yang sedang melakukan aktivitas seksual, dan ini bisa digunakan untuk memeras korban. Begitu contohnya. Nah ini terkait dengan nciI atau Non-Consensual Dissemination of Internet Images, kita meningkat sampai nyaris 400% dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu kami menerima aduan terkait NCII sebanyak 45 aduan, namun di tahun ini dari Maret sampai Juni saja kami sudah menerima 169 kasus aduan. Uh, serupa gitu ya terkait dengan NCI atau penyebaran konten intim non konsensual. Jadi ini tinggi sekali. Nah ini mungkin saya bisa uh, memaparkan sedikit data yang dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sendiri sudah um, mencatat tentang kekerasan berbasis gender siber itu dari tahun 2017. Tadi juga sudah, sudah disampaikan oleh Mbak Karina itu dari 6 mm, 2000, kita bisa melihat ya peningkatannya dan di tahun ini tuh sangat tinggi sekali. Bahkan sudah mencapai 659 kasus per Oktober 2020. Jadi uh, akan tinggi sekali laporan tahunan atau catatan tahunan Komnas Perempuan tahun depan gitu. Uh, ini total pengaduannya itu ada 1617 kasus dan dari Komnas Perempuan sendiri mencatat ada bentuk kekerasan berbasis gender itu sebanyak 1458 kasus dari total aduan yang diterima dan di antaranya itu adalah terkait dengan ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 960 kasus, ranah komunitas 480 kasus, dan negara 18 kasus. Dan di antara 1.458 total kasus kekerasan berbasis gender ini, di dalamnya ada 659 kekerasan berbasis gender online. Nah, kami juga melihat bahwa faktor aduan KBGO meningkat di masa pandemi itu adalah karena intensitas penggunaan platform digital yang meningkat. Terlebih di masa pandemi, belum ada contoh kuat di publik bahwa pelaku kekerasan berbasis gender online mendapat hukuman setimpal. Yang terlihat adalah korban yang mudah dikriminalisasi. Baru beberapa hari ini, saya menerima aduan dari seorang korban kekerasan berbasis gender online, di mana pelakunya ketika disampaikan bisa dituntut dengan... Uh, bisa dituntut secara hukum pelakunya malah menyampaikan seperti saya di kalau kalaupun saya di penjara cuma lima tahun kalau kamu malunya akan seumur hidup. Ini terkait dengan kekerasan berbasis gender online dalam bentuk penyebaran konten intim non konsensual dan bahkan konten intim yang dimiliki oleh pelaku itu sendiri produksinya juga non konsensual alias diambil secara diam-diam gitu. Jadi ketika korban sedang tidur kemudian dilakukan perekaman uh, oleh kor, uh, oleh pelaku nah ini kita melihat sekali ya bagaimana pelaku merasa di atas angin gitu ya tidak dapat dihukum gitu uh, dan justru malah korban yang terlihat makin mudah dikriminalisasi contoh besarnya tahun lalu adalah kasusnya uh, kasus ibu baik nuril gitu atau uh, mungkin contoh terkait dengan ekspresi seorang perempuan gitu ya di uh, internet bagaimana rentannya ketika berhadapan dengan pasal 27 ayat 1 undang-undang ite misalnya terkait konten bermuatan melanggar kesusilaan, itu adalah uh, kasus uh, salah seorang artis kita yang ingin mengkampanyekan body positivity namun kemudian kontennya dianggap sudah mm, sudah bermuatan sesuatu yang melanggar kesusilaan gitu karena menunjukkan uh, atau implying gitu ya mengimplikasikan ada ketelanjangan di situ Gitu, kemudian faktor lainnya adalah makin banyak pihak yang mengangkat isu ini, sehingga publik lebih teredukasi. Jadi, mereka tahu atau paham, gitu, yang dihadapi adalah kekerasan berbasis gender online. Dan kemudian, seiring dengan itu juga, informasi akses aduan atau akses pendampingan terkait dengan kekerasan berbasis gender online juga meluas, sehingga para korban juga tahu kapan, atau di mana, atau bagaimana caranya melaporkan kasusnya. Begitu, oke, kemudian. Uh, kami melihat situasi kekerasan berbasis gender online di Indonesia itu darurat. Uh, laporan lengkap kami ada di. Laporan situasi hak-hak digital Indonesia 2019 yang sudah kami terbitkan bisa dibaca di asidivlab. net 2019. Tapi pada intinya adalah kami melihat bagaimana publik itu membutuhkan literasi terkait dengan keamanan digital dan privasi, literasi mengenai gender dan seksualitas. Kami juga melihat bagaimana pemerintah perlu menyediakan perangkat hukum yang memadai ya karena saat ini situasinya adalah perangkat hukum belum memadai. Ada pasal karet yang bisa mengkriminalisasi korban terutama di pasal undang-undang ITE juga. Undang-undang pornografi, kemudian kita tahu bagaimana rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih belum disahkan. Juga, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang kita masih menunggu kapan bisa disahkan, dan pertanyaannya adalah apakah kedua undang-undang ini kemudian sudah bisa melindungi atau membantu melindungi korban saat mencari keadilan melalui jalur hukum, gitu. Kemudian situasi terkait aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender dan seksualitas, pengetahuan, kemampuan, kapasitas dan alat pemeriksaan aparat penegak hukum yang tidak merata untuk penanganan kekerasan berbasis gender online. Dan dari sisi platform media sosial, misalnya kita melihat ada sudah ada fitur-fitur report, tetapi belum user friendly atau belum ramah pada penggunanya. Karena banyak juga situasi yang kami temukan bahwa korban tidak tahu bagaimana cara menggunakan fitur report yang sudah disediakan oleh media sosial. Dan kalaupun mereka sudah bisa menggunakannya, feedbacknya itu cukup lama gitu. Jadi perlu menunggu. Sedangkan kita tahu kalau yang namanya kekerasan berbasis gender online, ketika sudah masuk ke jakat dunia maya gitu misalnya, itu penyebarannya bisa cepat sekali. Kemudian banyak lembaga swadaya uh, masyarakat ataupun komunitas pendamping yang sudah sebenarnya melakukan pendampingan ter, uh, terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, namun masih Uh, butuh koordinasi yang lebih rapi lagi, juga butuh uh, apa ya, edukasi terkait dengan keamanan digital dan privasi gitu, karena ternyata masih kurang yang berada di situ. Selain secret ada Purple Code, tetapi di luar dari itu masih uh, masih masih butuh banyak lagi karena kasus kekerasan-kekerasan online -kekerasan yang meningkat. Kemudian dari media massa sendiri kami melihat ada kecenderungan untuk mengangkat berita kekerasan berbasis gender baik offline maupun online itu tidak dengan perspektif sensitif gender ataupun korban. Dan ini bisa menjadi beban jejak digital yang ke, yang 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 bisa menjadi beban bagi korban di kedepannya gitu. Uh, Nah, ini beberapa tantangan lainnya. Itu tadi disebutkan jumlah lembaga rujukan yang untuk digital security itu masih sangat terbatas. Ada saat ini ada SafeNet eh, dan Purple Code yang teridentifikasi. Kemudian pengalaman lembaga penyedia layanan dalam penanganan KBGS juga masih kurang. Potensi pendamping untuk dikriminalisasi karena membantu menyimpan barang bukti, kemudian korban yang menolak untuk konseling karena menilainya sebagai eh, tidak perlu gitu ya, lebih penting untuk me mengamankan situasi digitalnya dibanding mengikuti konseling gitu. Padahal konseling juga penting. Kemudian korban berusia anak juga tidak memiliki ruang aman untuk konseling dan ekosistem keluarga yang tidak mendukung. Jadi ketika ada korban berusia anak dan melapor kepada kami, kekhawatiran utama mereka itu selalu satu, tidak mau ketahuan orang tua. Gitu. Jadi sehingga kalau mau melaporkan ke pihak kepolisian pun menjadi sesuatu yang susah untuk dilakukan karena Berusia anak berarti harus didampingi oleh wali ataupun orang tua gitu. Jadi ini salah satu kondisi yang menjadi tantangan juga dalam penanganan kekerasan berbasis gender online pada korban yang berusia anak. Kemudian peliputan media juga rentan menjadi monetisasi ya atas kasus kekerasan berbasis gender online juga, misalnya menggunakan headline yang sensasional dan tidak berperspektif gender untuk clickbait gitu. Dan juga ini menjadi normalisasi terhadap situasi korban dan menambah beban jejak digital korban tantangan lainnya tidak ada perjanjian ekstradisi, ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara lain jika pelaku berada atau berasal di luar negeri. Kemudian pelaporan ke polisi itu sebenarnya juga tidak menghentikan pelaku. Seperti tadi yang saya sampaikan, contoh kasusnya ketika ketika korban sudah menyampaikan pada pelaku ingin mengajukan ke pihak kepolisian pun, jawabannya seperti itu ya, saya cuma lima tahun palingan kalau di penjara. Gitu kan. Sedangkan kamu malunya akan seumur hidup. Gitu. Jadi ini menambah uh, tantangan atau beban lagi pada korban, gitu. Kemudian, kesulitan pengumpulan barang bukti, ya, karena banyak yang masih belum paham bagaimana cara menyimpan barang bukti, seperti screenshot atau URL, uh, kalau misalnya terjadi kekerasan berbasis gender online. Terus, karena pelaku anonim, uh, anggapannya adalah susah dilacak, sehingga ini juga membuat korban khawatir, gitu. Kemudian, pendamping yang tidak boleh mendampingi korban, misalnya, ketika... Berada di uh, saat BAP ataupun sampai ke tahapan persidangan ada situasi-situasi di mana pendamping tidak boleh mendampingi korban. Gitu. Kemudian pelaku yang bertambah atau termultiplikasi ya karena ada jejak digital korban gitu misalnya kemudian ada orang lain yang menggunakan jejak digital itu untuk mengintimidasi korban gitu padahal dia bukan pelaku utamanya. Terus jika situasinya baru bersifat ancaman itu biasanya rentan ditolak saat melapor ke pihak kepolisian. Ataupun kadang-kadang, ketika melapor, ada ucapan-ucapan seperti, "Kamu tahu nggak, pelakunya siapa? Bisa kamu carikan dulu, nggak?" Dan segala macam, padahal kan itu sebenarnya adalah kewenangan dari pihak kepolisian. Kemudian, tantangan lainnya adalah cybercrime, itu baru ada di tingkat Polda, dan peralatan yang masih terbatas juga di tingkat Polda. Dan kemudian, penanganan di kepolisian sendiri cukup lama, ada salah satu kasus yang saya tangani dari April tahun lalu, dan itu baru masuk persidangan November, gitu. Dan kita baru akan mendengarkan putusannya bulan ini, jadi. Panjang sekali prosesnya. Sedangkan jejaknya sudah di mana-mana gitu. Kemudian terbatasnya pemahaman penyidik terhadap kekerasan berbasis gender online ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan kalau misalnya menerima laporan adalah polisi laki-laki, korban itu urung melapor karena tidak nyaman ataupun malu. Gitu. Takut melapor ke, polisi, ke, polis, ke kepolisian juga karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Kemudian ini pasal karat undang-undang ITE, kita melihat pasal 27 ayat 1 tentang konten melanggar posisi ini kerap digunakan untuk mengatur tubuh perempuan, menginter menginterpretasikan tubuh perempuan sebagai masalah moral dan oleh karena itu adalah sebuah kejahatan. Ini yang membuat uh, pasal 27 ayat 1 seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi korban ataupun mengintimidasi korban. Atau pasal 27 ayat 3 terkait dengan pencemaran nama baik ketika seorang uh, Korban ingin bercerita, gitu ya, di media sosial. Nah, ini kerap kali digunakan pelaku kekerasan berbasis gender online ataupun kekerasan seksual online untuk membuka, mengintimidasi, dan mengkriminalisasi korban atau penyintas yang membicarakan pengalaman mereka. Tantangan lainnya adalah undang-undang pornografi. Uh, ini matriks saya nggak yakin waktunya cukup untuk menyampaikan tapi terkait saya menyampaikan satu pasal aja terkait pasal 26 ayat 3 yaitu uh, menghapus informasi yang tidak relevan apakah ini bisa membantu untuk uh, apa ya menghapus jejak-jejak digital korban sehingga dia lebih uh, berkurang gitu ya beban jejak digitalnya tetapi ini juga jadi, tanda tanya apakah pasal ini kemudian akan digunakan secara tidak proporsional, misalnya oleh uh, para koruptor yang ingin menghapus jejak uh, digital mereka. Uh, ini tantangan tata kelola konten Sebenarnya di dunia maya. Uh, saya mendapatkannya dari Profesor Wolfgang Suts. Saat itu, sedang membahas ujaran kebencian, bagaimana susahnya untuk meregulasi, ya, ter terkait dengan ujaran kebencian sebagai bagian dari tata kelola konten dan ini saya juga melihat sangat relatable dengan situasi kekerasan berbasis gender online karena tata kelola konten itu tantangannya adalah akselerasi sangat cepat sekali sebuah konten itu beredar dan karena dia sangat cepat gampang dimultiplikasi maka volumenya juga tinggi dan karena siapa saja bisa share share atau upload ulang konten tersebut, atribusinya itu pada siapa? Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Kemudian ada situasi limited social control, ada di mana kita susah sekali untuk mengontrol sebuah konten ketika sudah beredar itu kemana atau sampai mana atau bisa di mana saja gitu. Contohnya, kalau misalnya kita share story kita hanya pada close friend kita yang empat orang gitu misalnya, apakah empat orang ini kemudian tidak akan men-screenshot dan menyebarkannya ke orang lain lagi gitu. Itu itu adalah sesuatu yang akan susah sekali untuk diregulasi atau di uh, dibatasi gitu. Dan karena hal itu juga observability atau pengamatannya akan susah dilakukan. Karena dia susah dilakukan, maka jejak digital itu persistence ya. Dalam artian kalau misalnya jejak digitalnya muncul di ruang publik dan kelihatan, dan ketahuan itu tentu bisa diambil tindakan. Tapi bagaimana kalau misalnya jejak digitalnya itu tersembunyi, misalnya di dalam Google Drive atau di share di dalam WhatsApp group yang kita? Yang korban mungkin tidak berada di dalam WhatsApp grup tersebut. Bagaimana bisa uh, melacak kontennya? Sudah sampai mana gitu? Itu yang membuat uh, kontennya menjadi persisten dan terkait dengan jurisdiksi juga, ya. Ketika, misalnya, kekerasan berbasis gender online-nya terjadi lintas negara tadi, juga sudah ada kan? Tantangan untuk ekstradisi pelaku juga uh, masih questionable. Dan mungkin, kalau boleh, saya menambahkan, adalah terkait dengan kekerasan berbasis gender online ataupun tata kelola konten itu membutuhkan intervensi yang tidak melihat waktu. Jadi, dia harus bisa intervensi tersebut, harus bisa dilakukan kapanpun juga gitu. Sedangkan kita, sebagai uh, manusia, itu memiliki keterbatasan terkait waktu, gitu kan? Karena pasti ada uh, uh, jam istirahat dan segala macam, kadang-kadang kekerasan berbasis gender online ini, atau pelaku ketika mengintimidasi korban itu, justru melakukannya di malam hari, begitu. Jadi, ini yang perlu menjadi catatan juga nah ini sebenarnya kami sudah sempat memetakan uh, ilustrasi prosedur penanganan kekerasan berbasis gender online pada Maret 2019 kami uh, bertemu dengan multi dan lintas sektor termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komnas Perempuan Barreskrim dan para CSO yang melakukan pendampingan uh, dan ke, termasuk juga lembaga bantuan hukum dan kami menemukan inilah kira-kira uh, prosedur penanganan terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Namun kita dapat melihat kelemahannya itu adalah terkait dengan pendataan sendiri, terkait dengan monitoring kasus itu masih lemah, terkait dengan penanganan konten penanganan, uh, pen penanganan konten atau pengamanan barang butuh juga sama pelaporan ke polisi juga uh, karena tantangannya akan seperti apa gitu jadi ini dari semua yang disampaikan atau yang ada di dalam prosedur ini semuanya memiliki tantangan masing-masing pada intinya bagi kami kalau ingin uh, kami melihat kalau ingin bisa menangani kekerasan berbasis gender online maka semua orang itu baiknya memiliki wawasan dasar seperti terkait privasi privasi di dunia digital itu apa saja bagaimana uh, uh, menghadapinya uh, terkait dengan data pribadi misalnya atau terkait dengan PII personal identifiable information gitu atau terkait dengan level nyaman dan aman gitu. Nah, ini masih menjadi PR gitu ya uh, terkait dengan literasi digital yang seperti ini atau terkait dengan konsen mungkin kalau misalnya teman-teman uh, sudah sering mendengar kasus kekerasan seksual maka sudah sering mendengar kata konsen tapi konsen sendiri ketika diterapkan di dunia digital itu seperti apa? Ini yang masih kurang juga gitu kan. Kemudian terkait dengan ekosistem dunia digital masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya dunia digital itu dan bagaimana dia bergerak dari satu uh, ketika da sebuah data itu bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain itu ternyata melibatkan banyak pihak gitu ya tidak hanya uh, provider internet saja gitu misalnya atau karakteristik dunia digital saja bagaimana sebuah data sebuah konten itu sangat mudah dimultiplikasi susah diamati persebarannya dan itulah yang membuat sejak digital yang ada di. Jadi uh, karena kami melihat empat hal ini menjadi uh, penting untuk disampaikan kepada masyarakat maka kami membuat uh, website awas ke awas KBGO.id uh, untuk mengadvokasi isu kekerasan berbasis gender online di Indonesia Nah disinilah uh, kami harapkan awas bisa menjadi pusat informasi untuk uh, para Orang-orang yang ingin mencari tahu tentang kekerasan berbasis gender online ataupun para korban kekerasan berbasis gender online untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang mereka perlukan. Dan kami senang sekali mendapatkan dukungan dari British Embassy juga untuk Awas KBGO Project. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Karlina. Oke, okay, terima kasih Mbak Ellen. Mbak Ellen ini, Mbak Ellen Kusuma adalah Kepala Subdivisi Digital Atris, SafeNet. SafeNet itu adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network. Ya, yeah, terima kasih tadi, menarik sekali. Uh, kita tuh melihat bahwa sebenarnya jejak digital itu abadi, terus kalau kita pikir kita Udah ngebatasin, oh jadi punyanya cuma bisa dilihat sama close friend doang nih, ternyata nggak seperti itu juga. Atau kita pikir, oh kita cuma share di WhatsApp group doang, doang nih, ternyata semuanya uh, tetap tentunya bisa disebarkan tanpa kita ketahui dan bisa kita telusuri penyebarannya seperti apa. Nah selanjutnya, kalau tadi dari Indonesia, kita akan bawa uh, pakar dari Inggris juga yang uh, akan menjelaskan seperti apa sih, Uh, kondisinya kekerasan berbasis gender online di Inggris kita akan manggil dari Get Safe Online atau GSO. Jadi ya, kita uh, di sini akan uh, memanggil Global Ambassador Get Safe Online Peter Davis. Please Peter to share your presentation. Thank you. Uh, hello and uh, thank you for uh, giving me a few minutes to talk in this excellent webinar salam alaikum um, i would like to thank the interpreters who have made it possible for me uh, to listen to this event in english and i'd like to thank the interpreters who will make it possible for what i say to be heard and seen um, by those who do not speak english and so, thank you very much. Um, we are, I, I'd like to say something personal first. Um, Ellen's excellent presentation of the scale and the complexity of this issue uh, really hit home to me. Um, I was for 31 years uh, a police officer in the UK, and at the end of my career in the police, I was a national lead trying to tackle the phenomenon of the sexual abuse of children online and also offline. And there are so many parallels between what I was trying to deal with with my colleagues then and what I've heard about this issue now. And I am humbled and very pleased to be a small part of the efforts to try and tackle this issue. I have a few slides I want to share. I am conscious of time, uh, so I promise not to take too long. Um, and if I can find my slides, that will be good. Okay. I'm assuming you can see this. Um, okay, uh, very briefly, we are delighted to be in partnership with uh, safenet. Um, and oh, right, this isn't going to work. okay, pardon me. just one more time. there we go. we're delighted to be in partnership. Uh, get safe online um, is a good partner um, for, for this project because we are a not-for-profit. Um, what we have done for the last 15, 16 years is tried to give people what i think now is a basic right which is free, accessible, truthful, and objective, and up to date information about how to live a safe digital life. Um, how we deliver that changes over time, just as digital life changes. And His Excellency, the British Ambassador, um, summed up the trajectory that Indonesia is on regarding pretty much universal. Online access with all the benefits that can bring, but all the risks as well. Um, so that's our mission, and we are only too pleased to be working alongside SafeNet. Um, and in fact, we already are. We have a similar mindset, um, we're a natural partnership. We recently held an event called Global 24. We work in 22 countries outside the UK. And Indonesia is number 23, and that's a very special number for us, and a very special uh, ad addition to uh, the countries we're working in. But ahead of signing any documents or or getting funding, um, Safenet very kindly participated in uh, an event we held in October to celebrate the number of countries. And over a 24-hour period, we went around the world um, from the Pacific through to africa, indonesia and the, the, the caribbean, stopping off in the united kingdom along the way. Um, and had every country held its own online safety event. and so this really important event uh, was held in a way that chimed in with that. so we're very keen to convey the safety message, not just in english, but in the languages that people speak and read and listen to. And so, in other parts of the world, that's what we do. And of course, what we want to do here is deliver the right material in support of this important mission in the language that will reach the most important people, who are the vulnerable people, the people who are victims or could be victims of these particularly pernicious and harmful types of online activity. I just wanted to pause for a moment. Uh, to pick up the issue about the increase in reports because this is familiar to me um, and I won't I don't have time to go into detail but I wanted to offer a few thoughts about what, what's going on there when reports go up with such an alarming rate when you hear that there's three or four times as much of this going on now as only a few years ago um the first question is Does that mean there is more of it? The answer is very probably. In this year of COVID, uh, wherever people have a digital life, um, they are more and more at risk. They're at risk from the same types of things as they were at risk from before COVID, but because they spend so much more time online, that risk, that opportunity for people to target them, only increases. So, one of the questions we have to ask is is there more of this or are we just getting better at listening to it this year there will be more without a doubt but we also have to ask some other questions is this partly because actually people are reporting these things more and we've already heard from ellen that it must be feel like an uphill struggle that not everyone is prepared to commit to to even report an incident like this to the authorities when there are so many uh, reasons uh, or justifications not to ranging from potentially the indifference or the, in, the lack of capability in the authorities to tackle the problem to tackle the offender to the social stigma that might be attached to um, completely wrongly uh, to being a victim of this kind of criminality so it may be that people are feeling just that little bit more confident to report it and I think that's a good thing and really important. Uh, reporting channels are absolutely essential. And I'm fully behind, and we are fully behind what SafeNet is doing to make sure that people have somewhere to go to talk about this. It may well be that what people need more than anything else is knowledge about how to protect themselves and counselling and advice to deal with the stress of being a victim. They may not all want to go to the police or go through the courts, that's understandable, but they do have to have somewhere to go, and that is hugely important. Maybe people are more aware that what is happening is online violence, online gender based violence. Um, uh, in any society, awareness of this kind of issue takes time, and there are lots of reasons, including the acceleration of digital life. Social stigma and some things not being talked about, um, and uh, media coverage and political discourse. There are lots of reasons why the awareness of this issue and how harmful it is and how difficult it is to tackle will still be growing. Bluntly, if everybody knew about this, we would have one less thing to do. Maybe, just maybe, and let's be optimistic trust in the system. Is growing. And that may be one reason why people are more prepared to come forward than before. But from my previous experience, I can tell you that um, when people really start trusting the system to listen and respond and support them, then there will be a lot more reports coming in. And of course, that's quite a virtuous thing to happen. Maybe uh, there's a feeling that this issue is not getting enough attention. And is not being prioritised enough, uh, but we have to start somewhere. And we had a, a, a wonderful statement from the minister at the start of this webinar, which clearly states um, that this issue is understood and attention is being paid to it in the highest levels of government. And that, for me, is a source of optimism. So, very briefly, as a somebody who knows something about this issue generally, um, what conclusions could we draw? On? Um, firstly, I have to say, if you are the victim of this kind of offending, then there is no good news. But if we are trying to tackle the offending at a national level, we should probably consider that an increase in reported incidents is good news, even though it feels wrong to say so. We are dealing with an iceberg, and maybe we are only seeing the 1% of that iceberg that Pops up above the water that gets reported or picked up somewhere, that leaves 99% still invisible. So if the waters drop and more of that iceberg becomes visible, that has to be a good thing in the long term. But that does not diminish the appalling consequences uh, for victims and potential victims uh, that take place. Um, we should consider all the different factors and make sure that we. Um, look beyond the numbers and ask ourselves the right questions and consider what else to, uh, needs to be done. Um, and so, we should, if we can, um, understand what factor of the issues on my previous slide might be most at play in terms of this increase. In this year, 2020, the year of COVID, we don't need to look too far, but we do need to look below the headline numbers to increase our understanding of what's going on um, it's obvious that we need to continue on this positive trajectory this is not a mission that will end um, but as time goes on safenet and the people of indonesia and the government of indonesia will get further forward and that is something we very much want to support and this is a particular thing of mine. We must never assume we know everything about the problem. Ellen uh, Kusuma took us through a really great description of what this issue looks like. Um, and that is uh, profound enough to start off. But as time goes on, there is always a need to refresh and deepen that understanding, specific. The situation in Indonesia, specific to the different vulnerable groups who may be targeted in slightly different ways for slightly different reasons. Um, and it's always a mission to understand the threat and risk because until you understand it, you can't deal with it uh, to the best of your ability. There is so much more I would like to say, but I'd like to conclude by saying we're very grateful to the British Embassy in Jakarta for funding this project. We're very grateful to the digital access program uh, through which this funding is directed. We absolutely believe in the mission that's set out through the digital access program. We are um, believe in what SafeNet are doing, and we are delighted to be a supporting part. Uh, so, once again, my thanks. Uh, and uh, we are very pleased to help. And, and I can give you my commitment that I and we will be keen to do everything we can to make. This partnership a success, but also to move forward in this long, arduous but virtuous journey that SafeNet and others are setting out upon. Thank you very much. Thank you very much, Peter. So, uh, terima kasih kepada uh, Peter dari uh, Get Safe Online. Selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab. Saya akan uh, Ingatkan sekali lagi, kalau mau bertanya, ada menu fitur di atas, namanya Q&A, silahkan digunakan. Tinggal ketik saja pertanyaannya di fitur Q&A. Kalau misalnya mau bertanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silahkan, nanti sudah ada jalur penerjemahannya juga. Jadi, bebas mau apa. Kalau mau nanya bahasa isyarat, mungkin nanti bisa dibantu juga dengan panitianya untuk dibantu nyalakan kamera ini juga. Silahkan, tapi ketik dulu di Q&A ya. Saya coba bacakan ini dari Shirley Soria Letita. Saya ingin menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan terhadap media massa yang memuat headline yang judulnya tentang pengakuan hilangnya keperawanan seseorang karena membaca saja sudah tidak nyaman. Si korban sebenarnya tak keberatan, dan orangnya memang jujur tentang masa lalunya, dan memang kocak. Tapi, masalahnya tidak baik untuk dibaca oleh anak-anak dan remaja, bahkan kaum perempuan. Masih banyak hal yang bisa dijadikan headline, tapi hal ini yang diangkat. Nah, mungkin uh, silakan dari Ellen dulu, kali ya, bisa jawab soal masalah bagaimana media memberitakan tentang kekerasan berbasis gender online ini. Baik, terima kasih Mbak Karlina atas kesempatannya. Uh, saya juga ingin menyampaikan terima kasih sekali atas uh, uh, pernyataan Peter Davis. Itu uh, kami senang sekali juga bisa uh, mendapatkan supporting partner uh, Get Safe Online untuk uh, proyek Awas KBGW ini. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Charlie Soria Letika, uh, kendalanya adalah... Hmm, yang bisa dilakukan media massa terkait dengan headline ini ya. Jadi kalau dari sisi media itu sebenarnya tantangannya yang kami ketahui adalah bahwa reporter itu kerap kali sudah mendapatkan edukasi tentang uh, gender, tentang seksualitas dan uh, bagaimana membuat Pemberitaan yang memiliki perspektif gender ataupun seksualitas yang baik, namun ketika sampai di meja editorial, kemudian headline tersebut atau judul-judulnya kemudian berubah menjadi yang sensasional tersebut. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah dari pihak editorialnya sendiri atau dari pimpinan redaksinya tidak mendapatkan uh, edukasi yang sama terkait dengan gender dan seksualitas? atau ternyata mereka memiliki KPI yang lain gitu misalnya KPI yang lebih condong mengutamakan tentang klik atau yang bisa mendatangkan iklan misalnya ini ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menjawabnya gitu. Nah, terkait dengan contoh kasus yang diberikan misalnya pemberitaan tentang kehilangan keperawanan seseorang, bahwa korban sebenarnya tidak keberatan. Nah, ini terkait dengan konsen sebenarnya kita juga harus memperhatikan ya konsen ketika seseorang menjadi narasumber di pemberitaan yang dalam bentuk digital gitu ya. Karena ketika dia digital maka yang tadi kita sebutkan ya jejak digital itu bisa abadi. Nah, konsen itu konsen dari narasumber ini dari eh, dari yang mungkin kita bisa sebut sebagai korban gitu ya. Itu Ha, apakah sudah benar-benar memenuhi prinsip-prinsip konsen -prinsip itu sendiri. Karena ada lima unsur konsen yang harus dipenuhi. Gitu. Kita meningkatnya dengan istilah price tadi ya, ada di uh, presentasi. Price itu seperti konsen itu harus freely given, bebas diberikan oleh uh, yang memberikan konsen itu sendiri. Tetapi juga harus bisa reversible. Nah ketika misalnya korban ini kelak, misalnya lima tahun lagi dia tidak mau berita tentang dirinya atau terkait dengan uh, kehilangan keperawanan itu, ingin dihapus dari majalah tersebut atau media massa online tersebut, apakah sudah ada mekanisme korban bisa menarik konsennya, gitu sehingga pemberitanya bisa diturunkan. Ini juga harus kita pertanyakan. Kemudian terkait dengan unsurnya juga, itu unsur konsen itu adalah inform. Nah, apakah kita sudah menginformasikan pada narasumber atau korban ini bahwa pemberitaan tentang dia itu misalnya akan memuat nama atau akan memuat, bukan nama, tapi inisial, nam namun lokasinya disebutkan, atau akan memuat uh, foto atau video dari korban itu sendiri. Dan dampaknya seperti apa? Karena ini terkait dengan jejak digital, apakah pihak media massa kemudian memberikan informasi-informasi uh, seperti itu ketika sedang, sedang mewawancarai narasumbernya ini, atau ketika sedang mewawancarai korbannya ini? Ini juga harus diperhatikan, gitu kan? Dan kalau kita ngomongin konsen, orang, mungkin berpikir. Uh, Iya, kalau orangnya sudah ngomongnya berarti dia setuju dong. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin konsen secara utuh itu tidak hanya sekadar uh, orangnya ngomong iya gitu, tetapi dia juga harus paham konsekuensi dari ianya itu akan mencakup apa saja. Apalagi terkait dengan jejak digital yang abadi, ini tentu harus sangat diperhatikan. Jadi media massa juga punya PR ya terkait dengan uh, apa ya melihat perspektif media itu bisa menjadi beban jejak digital pada korban gitu loh. Uh, Terus, kalau misalnya terkait dengan uh, bagaimana, nih, anak-anak atau remaja bisa membaca berita-berita yang uh, ternyata headline-nya atau judulnya itu mengandung kekerasan berbasis gender online, gitu. Misalnya, atau tidak berperspektif yang baik sehingga menjadi bentuk kekerasan pada korban, gitu kan? Ini bagaimana? Ini bisa jadi normalisasi, gitu kan, karena anak-anak bisa membaca headline seperti ini. Ya, ini jadi PR juga, ya. Karena kalau terkait dengan media massa, itu kan nggak ada uh, batasan umur, kan? Siapa pembacanya? Karena kalau sudah beredar, ya sudah beredar saja, gitu. Nah, ini kalau dulu, kan mungkin kalau bentuk koran biasa, kan ya kita tahulah siapa yang membeli koran itu. Itu secara tidak langsung sudah terbatasi sendiri, kan? Siapa audiensnya, gitu. Tetapi kalau kita ngomongin media massa dalam konteks online, maka tidak ada lagi yang namanya kayak gitu, anak-anak eh, bisa terpapar berita dari mana saja, gitu kan. Yang baik, yang berperspektif bagus, maupun yang tidak, apalagi kalau misalnya kita harus mempertimbangkan terkait dengan algoritma eh, di mana media sosial hanya menyajikan konten-konten eh, yang sesuai minat para penggunanya. Gitu, kalau misalnya penggunanya adalah anak-anak, gitu kan, terus mereka punya media sosial, terus mereka mengikuti akun-akun berita tertentu gitu. Tapi yang kemudian konten yang selalu ditampilkan, ditampilkan itu adalah terkait dengan berita-berita KBGO yang. Tidak punya perspektif yang baik. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri, gitu, terkait dengan media massa. Jadi, dari pertanyaan uh, Ibu Charlie Sorya Tita ini, bagus sekali ya, karena menyoroti bagaimana media, media massa sendiri itu punya tantangan dan tanggung jawab uh, terkait dengan kekerasan berbasis gender online sendiri, gitu, yang bisa saya sampaikan, Mbak Kalina. Oke, terima kasih, Mbak Elan. Ini menarik banget sih, sebenarnya, kayak ternyata. Uh, walaupun misalnya orangnya saat ini mungkin ngerasa oke-oke okay, okay aja, tapi mungkin itu pengetahuannya, apakah sudah? paham juga tentang konsep kekerasan berbasis gender online itu mungkin sekarang dia bilang iya tapi mungkin setelah nanti dia paham oh ternyata ini tuh justru saya dipermalukan ya di media gitu nanti ya dia boleh dong punya berubah pikirannya dan beritanya boleh dong diturunkan seperti itu I would like to uh, go to Peter so if you can share uh, perhaps like a media practice uh, that's happening in the UK like how we can actually protect uh, online gender-based uh, violence victims Um, well, Carlina, th thanks for that. Uh, and this is the question about what the coverage in the media, uh, uh, am I right? And, and how, it, uh, how it affects perceptions. Um, this is a very difficult area. Uh, and I remember spending a lot of time on it in the UK um, wh when I was there. Um, because clearly, the media, as, as Ellen rightly said, work to different priorities, um, readership. Advertising revenue, uh, maybe the agenda they represent. These are all powerful influences on them. Um, and there is no easy way to uh, change the mind. So I, I think this is an important area. And the, the only way to tackle it, I think, is bit by bit to engage with the media, the editors, the journalists who specialize in covering this kind of thing. And if you need to, almost one by one. Um, talk them around to your way of thinking. This takes time, it takes effort, but I think it's necessary. And over time, you see changes in the way things are covered and uh, certain words that are not appropriate words to be used in these contexts disappearing off the, the pages and the screens. But that takes time. Um, I think the other thing is to be really good at promoting the cause. And um, uh, this is something that that we are that's really SafeNet is going to do, because there's no point having a great message and not delivering it to people. You've got to get out there. You've got to reach people. Um, that's part of what Get Safe Online does, because um, while we publish websites and we're pleased to do so, unless people go to them, they don't get the safe the safety information that's there. So it's communication is fifty percent of everything. Communicating something as important as this is still 50% of the mission. Um, and with national media and local media, that takes time, but it is possible uh, to change attitudes to a point. That's my experience from the UK, but I bow to your experience of how this works in Indonesia and how to apply some of those basic principles in what is, uh, I fully understand, a, a, a very different country in a different situation. Thank you, Peter. So, I would like to uh, add uh, statements that's also in YouTube. Karena uh, uh, acara ini juga disiarkan di YouTube, jadi ini ada komentar juga yang akan saya bacakan. Jadi, uh, ini dari Mbak Ajeng, uh, Universitas Mustopo. Bisa dilaporkan ke Dewan Pers untuk konten media seperti ini. Dewan Pers sudah memiliki panduan pemberitaan ramah anak untuk melindungi anak sebagai korban atau pelaku. Dalam uji kompetensi wartawan, salah satu materi ujinya adalah pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan panduan pemberitaan ramah anak. Nah, seperti itu mungkin uh, bisa disampaikan juga tadi kepada yang bertanya kepada temannya untuk diinformasikan bahwa kalau misalnya dia memang sekarang awalnya mungkin dia tidak keberatan, kemudian kalau dia keberatan, dia sebenarnya bisa sih melaporkan uh, ke. Tadi ke dewan pers, ya. Mungkin ada mekanisme-mekanisme pelaporan juga yang bisa diikuti. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya, banyak gak sih orang yang udah paham juga, ya, tentang bagaimana sih sebenarnya cara melaporkan, atau mereka biasanya malah bingung, malah mencari. Saya sering mengalami, gini. jadi kayak ketika saya megang isu ini, misalnya terus, ya, orang teman-teman saya, kalau ada yang kena kasus, ya, udah ngelaporinnya ke saya, jadinya gitu, ya, jadi sebenarnya kayak... se Bagaimana sih prosesnya kalau misalnya aku pengen tahu kalau dari Mailand mungkin bagaimana sih kalau bisa kita beneran melaporkannya ke kepolisian gitu? Bagaimana sih prosesnya? Oke, kalau misalnya pelaporan ke polisi sendiri itu ada tahapannya yang harus dipahami itu adalah. Eh, proses kepolisian itu tidak semudah e, kita melapor dan kemudian polisi akan langsung menangkap pelaku karena ada proses panjang yang harus dipahami prosesnya adalah pertama apakah laporan kita diterima atau tidak laporan kita diterima atau tidak itu e, nanti nanti ketika kita melaporkan pasti kita akan menerima lapor tanda bukti lapor. Nah, tanda bukti lapor itu berarti laporan kita diterima. Nah, ketika laporan kita diterima, kemudian akan dilakukan proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan ini, misalnya apakah barang bukti ya cukup, apakah ini memenuhi unsur pidana dan segala macam gitu. Kalau misalnya semua unsur yang dianggap uh, dibutuhkan sudah terpenuhi, maka akan bisa meningkat ke Uh, level penyidikan gitu, dan kemudian dari penyidikan uh, dicek lagi validasi barang buktinya, terjadi digital forensik, uh, kemudian persiapan berkas-berkas sehingga bisa sampai ke tahapan persidangan gitu, uh, bisa sampai ke situ. Nah, tapi masing-masing dari proses ini sendiri bisa jadi ada tantangan yang dihadapi oleh korban. Misalnya ketika harus menyerahkan barang bukti. Nah, kalau misalnya terkait dengan konten in, penyebaran konten intim non konsensual, pertanyaannya adalah kalau kontennya diserahkan, bagaimana proses penyimpanan, proses proses apa ya? cara pihak kepolisian memproses datanya sehingga uh, di di digital forensik dan etika etika penyimpanannya itu apakah juga disampaikan kepada korban karena ini terkait dengan data pribadi korban juga. Nah, itu juga uh, penting menjadi tanda tanya. Jadi uh, betul kalau disampaikan ke uh, disampaikan tadi Mbak uh, oleh Mbak Karina ya, kalau memang pelaporan itu sebenarnya orang masih bingung bahkan nggak hanya pelaporan ke pihak kepolisian saja ketika misalnya melapor ke media sosial gitu ya. Ini postingan ini sudah uh, menjadi bentuk kekerasan berbasis gender online pada saya. Saya harus melapornya bagaimana Mbak gitu. Kadang-kadang mereka bingung apa yang harus diklik, apa yang harus dipilih karena uh, media sosial sendiri kan walaupun menyediakan fitur pelaporan itu kan masih dibagi lagi ya ke beberapa kategori gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita melapornya tidak sesuai dengan kategori yang sudah disediakan oleh platform media sosial maka tanggapan dari media sosialnya adalah eh, laporan kita tidak menyala, eh, dari laporan kita tidak ditemukan adanya pelanggaran atas eh, standar komunitasnya si media sosial sehingga kemudian kontennya tidak bisa di take down atau akunnya tidak bisa dihapus gitu dari media sosial tersebut dan itu membawa distress sendiri kan kepada Korbannya karena bingung kenapa pelaporan saya nggak diterima, padahal ini sudah jadi bentuk kekerasan pada saya gitu. Jadi ini juga yang harus jadi PR ya bagaimana fitur pelaporan itu kadang-kadang tidak user friendly gitu misalnya, atau terkait dengan tersedianya Uh, perlindungan saksi dan korban ketika seseorang sudah melapor ke pihak kepolisian itu mereka bisa melapor ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan gitu kan tapi proses lapornya gimana ke LPSK-nya dokumen apa saja yang diperlukan gitu kan uh, terus uh, apakah LPSK kemudian juga bisa menjangkau sampai daerah dan segala macam karena kalau terkait dengan kekerasan berbasis gender online korban dan pelaku itu bisa bisa jadi berada di lokasi yang jauh berbeda gitu kan sehingga tingkatan tingkat perlindungan yang dibutuhkan korban pun berbeda-beda gitu. Jadi memang kalau terkait proses pelaporan ke berbagai pihak itu sendiri masih jadi tanda-tanya juga ya. Di Safnet kami mencoba kalaupun kami kan membuat ini ya kanal untuk pelaporan juga ada dua bentuk pendampingan yang kami berikan yaitu dampingan berupa konsultasi terkait keamanan digital dan privasi juga bantuan terkait dengan e, bantuan pelaporan ataupun eskalasi pelaporan ke platform digital Nah ini sendiri pun kami juga harus berhati-hati bagaimana caranya e, kami memperlakukan laporan korban gitu karena akan menyangkut data menyangkut banyak hal juga gitu Jadi memang kalau terkait pelaporan e, masih harus banyak ya, bukan masih harus ya masih ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan gitu untuk laporan sendiri dan bagaimana kita bisa improve dari uh, improve laporan tersebut Itu Mbak Karina. Oke, okay, terima kasih Mbak Ellen. Menarik banget jadi semua perspektifnya harus tahu dulu artinya kekerasan berbasis gender online itu apa saja kategorinya. Nah, ini saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Ahmad Ismail. Saya ingin bertanya kebanyakan kekerasan seksual yang terjadi Perempuan pelakunya adalah laki-laki dan kebanyakan yang berperan dalam upaya kampanye stop pelecehan kepada perempuan itu perempuan. Sepengetahuan saya jarang laki-laki kampanye stop kekerasan seksual terhadap kepada perempuan. Apakah laki-laki bisa berperan kalau iya bagaimana? So there's a lot of uh, uh, mitigation on sexual violence towards women is the one who doing the advocacy is women. So there's rarely men do like Peter. Uh, who is our ally to do a campaign on stop violence against women? So how how men can actually uh, involve and uh, do uh, to support women? Perhaps Peter can share. Thank you. Well, um, I, fr from my perspective, creating a safe society for everybody is the responsibility of Everybody, um, and while of course um, I defer in in every way to the experience of gender-based violence targeted against women, um, and in many ways the voices of women need to be heard more. In any case about these issues, I just think it's the duty of anybody who wants um, to live in a safe, civilized society not simply to. Um, passively um, accept this but to do something in their own world uh, to promote it um, there is something for example that we have experienced in the uk called observer syndrome and this is where people kind of know there's something wrong going on but they're not doing it themselves and they they just kind of don't do anything and in hindsight um, they realise that they should have done something, but at the time they ju just do not. This is not specific to men. This is a, a common phenomenon. But I think giving people some duty to do something about this is important. And from my point of view, of course, uh, men uh, should have a duty to tackle this um, in, in in the same way. Uh, as a man myself, what I'm conscious of is that. Um, uh, uh, it, it has been the case in the past that, that men um, tend to assume they should take charge of things or tend to assume that they might know what's best or just be in the habit of, um, uh, of, of, of kind of um, putting things in their perspective. Um, but but I, I like to think that anybody who thinks at all about this issue, who has their awareness sufficiently raised by the kind of things that Ellen has been talking about. Um, really, will accept that it's not part of a civilized society and uh, would want to do anything they can for their part to eliminate it, to help the victims, and to tackle the offenders as well. That's my personal view. But again, I'm not, I must emphasize I'm not as familiar as I would like to be with society and life in Indonesia. So while I can bring my perspective to this, I uh, I bow to others who know how easy or difficult this kind of thing would be on the ground uh, in, in in Indonesia. But thank you for giving me the chance to offer my thoughts. Thank you, Peter. Maybe, Mr. bisa can share apa the gerakan of men that can be done to support so that there is no gender online? Hmm. Mungkin salah satu yang bisa diperhatikan juga ya adalah kalau misalnya yang berbicara adalah korban laki-laki e, tidak mengambil itu e, kesempatan itu dari korban itu sendiri gitu. Jadi memberikan kesempatan untuk korban bisa berbicara, memberikan ruang-ruang bagi korban untuk bisa berbicara dan atau ketika misalnya korban menghadapi bentuk kekerasan e, retaliasi gitu dari pelaku, maka bisa stand up gitu ya melakukan misalnya intervensi saksi gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mengikuti Holabek Jakarta, Holabek Jakarta itu punya 5D gitu ya. Metode intervensi saksi 5D dan itu bisa diterapkan oleh siapapun juga ketika melihat atau menyaksikan kekerasan berbasis gender ataupun eh, baik offline maupun online itu terjadi di sekitar kita gitu dan itu tidak tidak perlu tidak perlu oh saya laki-laki gimana ya kalau misalnya saya membantu intervensi itu bisa dilakukan atau enggak enggak sebenarnya itu itu kita sebagai manusia bisa melakukannya tanpa perlu melihat saya adalah laki-laki gimana ya caranya bisa bantu perempuan situasi-situasi lainnya bisa juga misalnya mengikuti akun-akun yang membahas soal toxic masculinity gitu kan nah itu akan membantu teman-teman Laki-laki untuk lebih paham lagi gitu kan bagaimana ketika bereaksi terhadap kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan berbasis gender uh, online itu tidak kemudian mempraktekkan uh, uh, mempraktekan toxic masculinity-nya sehingga justru apa ya justru jadi sesuatu yang membuat korban tidak nyaman gitu jadi ada 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 banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan dan nggak perlu menunggu uh, nggak perlu menunggu caranya gitu kita bisa mencari tahu sendiri sudah banyak uh, sudah banyak inisiasi atau inisiatif yang dilakukan di Indonesia juga terkait ini begitu Mbak Karina terima kasih Mbak Ellen so, Uh, selanjutnya, pertanyaan dari Tantri: "Saya ingin bertanya terkait keamanan data di internet, beberapa pendaftaran keanggotaan, misalnya keanggotaan pencarian kerja, transportasi online, dan lain-lain, terkadang tidak menyediakan akses untuk menghapus." data di keanggotaan tersebut yang tidak jarang membuat data kita menjadi rentan tersebar dan bisa menjadi akses buat orang yang tidak bertanggung jawab bagaimana antisipasi dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengamankan data kita tersebut yes, uh, like translate. so about the uh, internet security, so cyber security when you register as you want to uh, register for trans online transportation or other form register so they don't uh, give The access to erase your data on that membership so it becomes your data becomes vulnerable and can be accessed by uh, irresponsible people. So, how to anticipate and what kind of action should we do to save our data? Okay, hello, Peter. Okay, Ellen. I'm, I'm, oh, I'm so sorry. Sorry, um, uh, sorry I'm, I'm back with you. Uh, thank you for the question. Um, and this is an interesting one because uh, this depends partly on the legislation that exists in Indonesia. Um, by way of comparison, in the UK and in the European Union, there are data protection regulations which are very clear about. Um, what rights uh, people have, and uh, what is legitimate use of people's data, personal information, and what is not. Uh, one of the basic principles of all that legislation and regulations is that my information is always my information. Nobody else owns it. If somebody else has it, it's because I permitted them to have it for a legitimate reason. Um, and it's built into that. That when I decide they cannot have it anymore, I can tell them to delete it and they are obliged to delete it. So, that's in very simple terms the principle that applies that I'm familiar with. Um, and I'm not familiar with the legislation that may be in existence or in preparation in Indonesia. But if those are the basic principles, it should not be too difficult to deregister yourself from something that you've registered with. Obviously, um, governments have a right to basic information uh, from birth, where our personal information is shared with the government at the moment our birth is registered. And so it carries on until we, we, we move on to the next life. Um, so we have to be proportionate. Uh, but the particular issue I felt from the question was how do I get this information back? Um, I can't answer that in the context of Indonesia legislation, but what we will do is. Try and give some thought to that so that when the Get Safe Online website appears in Indonesia, which will be before the end of March next year, in English and also in the Indonesian language, um, we will address that as best we can. Um, so I would just need to know a lot more about the circumstances there before I could really give you um, a, a, an informed opinion. But the basic idea should be that your information is always your information. You lend it to people um, because you want to, uh, but that means you can also claim it back again. And I hope that's the experience of people in Indonesia. But my final point is this this illustrates the importance of broadening this issue out. Um, Absolutely vital though this specific issue is, some of the ways of protecting from it are generic ways of protecting information, protecting security, protecting your personal data, which are general worthwhile things for people to know. And that's why it's important for the Get Safe Online website, which covers all aspects of online risk, to be available in parallel with the far more specific and targeted. um, services that SafeNet will be putting forward with our support. Oke. Okay. thank you, Peter. Uh, ini ada pertanyaan dari Yulida Nuraini Santos. So, apakah ada usaha-usaha di level regional ASEAN untuk membuat koordinasi antara LSM atau komunitas pendamping di Indonesia lebih strategis dan menaikkan awareness? Terima kasih. Ini sebagai Southeast Asia, nih Mbak Ellen, silakan dijawab. Iya, yeah. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan uh, upaya untuk bisa membahas ini secara di di level regional gitu ya, sebenarnya untuk pembicaraan pembicaranya itu sudah dimulai. Tetapi untuk implementasi yang lebih apa ya, yang lebih menunjukkan bahwa ini adalah kerjasama jaringan uh, yang official gitu ya secara resmi. Nah ini yang masih dalam dalam tahapan upaya-upaya juga. Tetapi uh, Jangan salah juga bahwa yang bekerja terkait dengan isu ini kekerasan. Saya tidak ingin ngomong kekerasan berbasis gender online, tetapi kekerasan berbasis gender pada umumnya sebenarnya tidak hanya safe net kan? Dan itu sebenarnya sudah banyak juga yang melakukan upaya untuk bisa berjejaring di level regional. Salah satu contohnya itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman kami di Jakarta Feminis yang juga ber Berjejaring dengan beberapa negara yang ada di uh, Asia Tenggara, begitu Mbak Karina, tapi uh, tentu saja ini akan menjadi target kami ke depannya juga agar bisa terjadi koordinasi yang lebih baik uh, dalam level regional. Oke, okay, terima kasih Mbak Ellen. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Michael Wijaya: "Good afternoon, my name is Michael Wijaya. I have experience that people do body shaming to girl." and the perpetrator said it's just a joke what should we and also government do to decrease that kind of violence during this pandemic thank you mas michael silakan mungkin uh, my, i will uh, call gso to uh, share the experience on body shaming's online Okay, thank you. I'll be very brief because I, I I think this was a very Indonesia specific question, and as I've said before, we are delighted to support, um, but uh, we don't want to uh, pontificate about the best things for Indonesia because that's not our role. Having said that, of course, this is a serious issue. Like many other forms of online harm, it's increased during COVID, um, and it is a matter of. Uh, well, people should not think it's okay to do that. Um, they should be challenged by their peers. They should be fearful of the consequences of doing it. They should be very clear that doing that is not in keeping with the, the values of Indonesian society. And um, when you put it in those terms, it's lots of people's responsibility to do certain things to contribute. So, um, a kind of joined up strategy to tackle this involving all the different agencies and services. That can play a part is really, really important. And I, I do think government or officials somewhere probably have the role of convening that kind of partnership. Um, the other thought I had in the back of my mind is uh, please be reassured, this is not a problem that is specific to Indonesia. Only a few days ago, I was preparing for a radio interview in a Caribbean country. And I asked my contacts there, what's going on there that I should refer to to make sure that um, the things that are bothering people most uh, are things I talk about. And body shaming and targeting girls online um, and similar issues, such as the ones we've discussed this morning, were the number one thing that uh, people fed back to me about. So the sad thing is that um, this is not unique to Indonesia. This is Common in many societies. My final comment is let's be positive. That means that ways of addressing it, ways of tackling it, you're not on your own. There are things that can be learned from elsewhere. There are models that can be copied. There's research out there, such as the research that Ellen quoted in her excellent presentation. Um, so um, uh, this is not a universal issue, but it's not specific to Indonesia. And I hope that the learning and knowledge. and ideas um, to help tackle it can come through us and of course through the many other channels that would be equally concerned as we are. Oke, okay, thank you, uh, teacher. So, mungkin Mbak Ellen bisa menambahkan sedikit singkat sebelum kita menutup. Mungkin tadi ada yang ngangkat tangan juga, partisipan, tapi saya nggak bisa nemu. <laughs> ya, silakan mungkin Mbak Ellen kalau mau ditambahkan. Baik, kalau memang terkait dengan uh, body shaming, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya, yang bisa kita lakukan adalah satu: kita mengedukasi uh, dan kita tidak menutup komunikasi juga. Misalnya, pada pelaku, bisa jadi pelaku melakukan tersebut karena dia belum mendapatkan edukasinya, gitu ya, bahwa yang dia lakukan adalah bentuk dari body shaming atau bentuk dari kekerasan uh, berbasis gender online, gitu. Dan bagaimana uh, kemudian mengedukasinya sendiri, gitu. Mem mem Mem, tetap membuka jalur komunikasi dengan orang-orang yang mungkin belum terpapar dengan informasi itu uh, adalah salah satu yang bisa kita lakukan selain misalnya melakukan intervensi gitu ya. Intervensinya misalnya kalau saya ngambil dari uh, metode yang di, dibuat oleh Holabek Jakarta 5D gitu kan kita bisa melakukan uh, banyak hal gitu ya. Misalnya kita bisa men kalau sudah ada komen tersebut, kita bisa melakukan, uh, melakukan delegasi. Jadi, kita mereport uh, komen tersebut sehingga korbannya tidak membacanya, atau kita bisa melakukan distraction, gitu ya. Jadi, kita uh, mengirimkan banyak komen positif sehingga komen-komen negatif seperti itu tertimbun, gitu. Nah, metode-metode uh, intervensi saksi ini uh, penting juga untuk bisa kita ketahui, gitu ya. Nah, kemarin. Safret sempat mengadakan sebuah kegiatan di sembilan universitas dan informasi terkait hal ini terkait dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya itu juga uh, kami siapkan bersama para pemateri gitu ya termasuk Hallabek Jakarta dan kami ingin sekali mengundang teman-teman juga kalau bisa mengikuti kelas online uh, Awas KBGO yang sudah kami siapkan untuk uh, bisa menambah ilmu sendiri dan kemudian mengajak orang-orang lain untuk bisa mendapatkan wawasan yang sama gitu tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita perhatikan terkait dengan keamanan digital, privasi gitu kan. Dan ini tentunya di kerjasama uh, kami bersama British Embassy dan juga Get Safe Online akan berlangsung sampai tahun depan gitu. Jadi uh, Edukasi itu jadi kunci utama untuk uh, memerangi situasi-situasi, seperti online shaming ataupun body shaming yang tadi disebutkan. Begitu, Mbak Kalina, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ayo teman-teman tuh, siapa yang tertarik ikut kelasnya Mbak Ellen? Jadi ada kelas awas KBGO untuk tahu lebih detail lagi teknisnya seperti apa sih? Gimana sih mau mencegah kekerasan berbasis gender online? Karena memang berlangsungnya di online, kita juga harus meningkatkan literasi digital kita. Bagaimana supaya kita bisa sama-sama membantu korban, membantu agar tidak terjadi kejahatannya lagi. Jadi jangan anggap remeh apapun itu Kejahatan berbasis gender online, karena biasanya hal-hal yang ini hanya kita tahu dari permukaan saja. Mungkin ada yang di luarnya, mungkin di level privasinya, baik di WhatsApp, di chat, atau hal, hal lain yang mungkin kita tidak tahu juga. Jadi, mari kita sama-sama waspada. Mari kita sama-sama cek juga orang terdekat kita agar tidak mengalami kejahatan kekerasan berbasis gender online. Sekarang, mari uh, saya akan tutup. Uh, Webinar hari ini, mari kita nyalakan bersama kameranya untuk foto bersama. Nanti saya akan bantu untuk hitung. Saya nyalakan dulu kameranya. Masih Apa bisa dibantu? Oh, mungkin dari moderator ini enggak semua bisa nyalain. <gif> Oke, saya akan, uh, oh. saya akan bantu hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay. ya siap. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Tadi mengingatkan juga Mbak Ellen juga udah bilang bahwa ini uh, adalah langkah awal kita dalam kerjasama British Embassy bersama Safe dan juga Get Safe Online. Selanjutnya mungkin kita akan acara-acara acara seperti ini lagi. Semoga teman-teman bisa hadir lagi dan juga bisa ikut kelas awas KBOGO yang tadi dikasih tahu Mbak Ellen Terima kasih teman-teman. Selamat sore sampai jumpa terima kasih semua selamat sore sore oh ada sertifikatnya kan kita coba ya bikin <laughs> siap uh, tapi nanti mungkin kalau yang tertarik uh, minta sertifikat bisa tulis emailnya kalian mungkin bisa dibantu nanti Rati kumpulin emailnya kalau uh, ada yang minta sertifikat sebenarnya nggak ada sih tapi nanti aku coba tanyakan terima kasih atau itu maksudnya kelasnya Helen kali ya Helen kelasnya ada sertifikatnya nggak dapat sertifikat ya yeah. kelas Alaska KBG dapat jadi kalau sudah menyelesaikan kelasnya itu akan mendapatkan sertifikat oke itu udah dijawab ya silahkan nanti ikut aja kelasnya Helen tuh ada sertifikatnya follow kami di media sosial nanti akan banyak info tentang kelas online ini apa nama akunnya Helen. Bisa di at Voice atau at awas KBGO. Saya tuliskan di kolom. Ini. chat. Oke. Okay. Peter, if you want to share GSO social media, you can write on chat so people can follow you. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Alan, thank you Peter, makasih Mbak Kali, do, aku pamit. Kita yang terakhir tutup di sini. Oke, okay, aku leave ya, ya. Yeah. Yeah. Thank you Mbak Epi, thank you Mas. Tadi siapa Mas? Uh, Pak ya. Ya sama-sama. Ya, ya, makasih. Ya, yeah, makasih, makasih banyak, Barati the best, miminjungnya, Oke okay banget. <laughs> thank, thank, you juga ta. Iya. Yeah. Aku lift ya. Ya, yeah, bisa. Oh ya yeah, nih, Mas Adit, Mas Adit, Mbak Anggi, thank you, thank you. Ya, sama-sama, Mbak. Mm-hmm.